Adrian Bayu Sukswana, Institut Teknologi Bandung. Dalam SCT ini Bapak sebagai event speaker dalam tema apa Pak? Dalam tema sinergi antara akademi dan bisnis dan government. Sejauh ini Bapak melihat pandangan Bapak sebagai penyelenggara SCT ini sendiri? Saya berjalan dengan baik dan ini pertama kali saya suatu konferensi yang membawakan berbeda ya dari yang biasanya. Pembawa acaranya juga cukup bagus dan saya malah melihat kesan ini seperti di MTV ini. Iya. Gitu ya, Pak. Terus kesan Bapak terhadap ASCT ini sendiri, kesan secara keseluruhan formatnya bagus sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan konferensi-konferensi lain, ini sangat bagus. Dan sayangnya saya tidak ikut sampai selesai, jadi saya tidak bisa melihat nanti yang paralisis seperti apa. Tapi ya kurang lebih kan kalau paralisis ya seperti ini, konferensi-konferensi yang lain. Lalu sebagian besar saya lihat panitianya mahasiswa dan ini suatu proses pembelajaran yang sangat bagus untuk memasuki profesi mahasiswa ini, terutama yang graduate student, karena nanti kan diharapkan mereka ini akan masuk dunia kerja yang banyak berguna dengan kegiatan penelitian. Jadi harus mulai berlatih bagaimana menyampaikan hasil penelitian kepada peers-nya, kepada komunitasnya. Jadi suatu sarana pelatihan yang menurut saya sangat-sangat baik. Menurut pandangan Bapak, apakah acara ASCT ini sudah cukup representatif menjadikan internasional? Iya, barangkali harus ditambah dengan committee member yang juga meliputi berbagai negara yang bisa disebut sebagai konferensi internasional. Lalu pesertanya juga komposisinya juga harus diperbanyak, barangkali dengan profesor lain dari biasanya kalau mahasiswa itu punya PPI Kesehatan Pelajar Indonesia itu ada di berbagai negara. Nah itu sarana itu bisa dipakai, dimanfaatkan. Masukannya untuk ke depan. ASCT untuk yang tahun mendatang. Ya ini suatu konferensi itu akan berkembang. Kalau dia itu tidak hanya dilaksanakan di satu negara saja sebenarnya. Jadi, nggak tahu bagaimana caranya, barangkali suatu saat harus diubah formatnya lalu bergantian. Misalnya suatu saat kerjasama dengan scholar yang ada di negara lain, di Jepang barangkali, di Jerman. Sehingga bisa kalau ini bisa dilaksanakan di tempat lain itu akan dengan lebih cepat lagi tersebar ke proses yang lebih luas. Jadi menurut saya perbaikannya itu, lalu saya tidak tahu apakah ada eksibisi ya. Kalau ada eksibisi itu akan pesan ya, kalau untuk pelajar yang di luar negeri yang manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dari negara yang tempat ada sekalian untuk ilmu, perdalam ilmu, kemudian jangan lupa dengan suatu saat nanti harus kembali membangun Indonesia.